di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta akan dilangsungkan final Piala Indonesia 2019 di mana Persija Jakarta akan menjamu PSM Makassar. Dan dikarenakan laga leg pertama ini akan berlangsung sebentar lagi, saat ini kawasan GBK sudah dipenuhi oleh puluhan ribu supporter tuan rumah yakni The Jackmania, bahkan sebelumnya sudah ada 3.000 supporter PSM Makassar. Merujuk acara hari ini, seluruh pintu di kompleks GBK akan dibuka baik di depan Mall FX, seberang Hotel Mulia, bahkan di pintu utama 10 depan TVRI. Sebanyak lebih dari 12.000 personil gabungan TNI dan polisi juga siap untuk menjaga keamanan dan juga mengamankan pertandingan hari ini mulai dari ring 1 hingga ring 4. Dikarenakan berbarengan dengan final badminton Indonesia Open di Istora Senayan saat ini juga, diprediksi sekitaran kawasan GBK akan mengalami kemacetan.